Satu unit rumah panggung milik seorang warga di RT 01 RW 13 Dusun Cinagrek Desa Sindanggalih Kecamatan Cimanggung Sumedang ludes di lalap si jago merah. Mengetahui ada kepulan asap dan api yang sudah membakar sebagian atap rumahnya, penghuni rumah yang sedang tertidur bersama cucunya bergegas lari dan meminta tolong. Seperti inilah kejadian kebakaran rumah panggung milik seorang warga di RT 01 RW 13 Dusun Cinagrek Desa Sindanggalih Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang ludes dilalap si jago merah yang direkam oleh telepon genggam milik warga. Rumah milik Ibu Ade tersebut terbakar hingga rata dengan tanah. Beruntung saat kejadian penghuni rumah langsung berlari keluar rumah, namun rumah dan isinya hangus terbakar. Menurut saksi di lokasi Wawan Tarwan, kejadian sekitar jam 8 pada Selasa malam 1 Agustus 2023. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Api terlihat di atas langit-langit rumah dan langsung menyambar dinding serta atap rumah yang materialnya terbuat dari bambu, sehingga satu rumah ludes terbakar hingga dua rumah terkena imbasnya. Gimana kronologi kejadian awalnya, Pak? Diduga itu kayaknya korsleting listrik kemungkinannya. Karena kata yang punya rumah itu dari kamar katanya mulai masuknya api. Pas saya ke sini teh si api teh udah mulai besar gitu kan. Tapi belum jebol ke atas, pas masuk ke sini genteng roboh, langsung jebol ke atas merembet. Dan alhamdulillah dengan bantuan warga dan keluarga korban juga, yang dua rumah terselamatkan, yang satu rumah habis terbakar. Jadi yang semua terbakar itu berapa rumah semuanya? Semuanya yang kena dampak itu tiga rumah. Tiga rumah ya. Yang satu itu habis. Yang satu habis itu milik siapa, Pak? Itu milik Ibu Ade. Ibu Ade. Yang dua rumahnya lagi? Yang dua rumahnya itu milik anaknya, yang satu miliknya Bapak Jajang, yang satunya lagi milik Ibu Ain. Sementara itu, Kepala Desa Sindanggalih Edi mengatakan pihaknya mendapat laporan dari aparat desa sekitar bahwa ada rumah warganya yang terbakar, sehingga dirinya bersama Babinsa dan Babinkamtibmas langsung menuju lokasi. Untuk kronologisnya, sekitar di jam 8 malam tadi, yang punya rumah Ibu Ade dan cucunya Pak Randy usia 7 tahun lagi tidur, sedang tidur. Kemungkinan itu dari arus pendek listrik. Yang kebakar satu rumah, alhamdulillah terantisipasi oleh warga dan berkat warga setempat, api mudah dipadamkan. Katanya itu rumah yang terkena juga keluarganya juga, Pak? Iya, itu anak-anaknya Bu Ade. Edi menjelaskan kebakaran diduga akibat korsleting listrik yang terjadi di rumah salah satu warga, kemudian rumah warga yang berdekatan pun terkena imbasnya. Namun beruntung berkat kesigapan warga dibantu petugas, dua rumah tersebut dampaknya tidak terlalu parah. Diki Guntara, Bandung TV.